Nah, netizen, sekarang saya sudah berada di Museum Galeri Bahari atau biasa dikenal sebagai Mugaba. Oh, kenapa sih ada yang mau jadi cita-cita jadi apa sih? Keberadaan museum ini menjadi sarana inspirasi bagi para generasi muda, anak-anak. Yang berikutnya juga ada semacam sarana edukasi lain bahwa museum ini tidak melulu dari pernik-pernik ataupun perjalanan hidup saya, tapi paling tidak ada narasi-narasi yang berkaitan dengan kemaritiman. Oleh sebab itu di sini kita mulai ada literasi tentang sejarah maritim masa lalu, kemudian juga ada deklarasi Belanda, deklarasi dunia, kemudian juga mengenai UNCLOS 82, dan juga ada peralatan-peralatan navigasi yang tersimpan dalam museum ini. Yang berikutnya juga karena keberadaan kita tidak lepas dari sejarah bangsa, khususnya dari Pasundan, dan juga di bagian belakang miniatur ini, itu ada pernik-pernik sejarah Pasundan. Jadi sejarah Pasundan ada, termasuk juga hasil-hasil budaya dari yang udah umum dilihat, tapi juga menjadi bagian yang melengkapi museum ini.